pemberdayaan UMKM ikan hias Desa Ciseeng, Kabupaten Bogor, menjadi produk unggulan berorientasi ekspor melalui branding berbasis teknologi informasi. Persiapan menuju Desa Ciseeng untuk melakukan pemberdayaan UMKM ikan hias Desa Ciseeng, Kabupaten Bogor, menjadi produk unggulan berorientasi ekspor melalui branding berbasis teknologi informasi. Kegiatan ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kami sampai di kantor Desa Ciseeng pukul 9 pagi. Saat sampai, kami melakukan persiapan untuk memulai acara. Para audiens yang datang mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan kemudian masuk ke aula untuk menunggu acara dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh MC dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sambutan Kepala Desa Ciseeng diwakilkan oleh Sekretaris Desa Ciseeng. Lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Suhairi, Magister Teknik. Kemudian ada pemaparan materi tentang branding yang diberikan oleh Bapak Muslim. Kemudian ada pemaparan materi tentang digital marketing yang diberikan oleh Ibu Hilma. Setelah itu, ada juga pembuatan web portal Desa Ciseeng untuk memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce yang dibuat oleh mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Di sini, para audiens pun diberitahu cara penggunaan portal web yang bisa mempermudah penjualan mereka. Pemaparan materi digital marketing melalui WhatsApp Business yang dibawakan oleh mahasiswa ekonomi Universitas Yarsi. Setelah itu ada sesi tanya jawab yang dilakukan sebelum menuju acara selanjutnya. Selanjutnya, ada pemberian materi ekspor ikan hias oleh Bapak Yunedi. Melalui kegiatan ini, tercapai target luaran, terbentuknya organisasi UMKM yang terdaftar di Kelurahan Desa Ciseeng. 100% anggota UMKM keterampilan
mengelola bisnis ikan hias meningkat rata-rata 70%. Kemudian ada seminar nasional, video pelaksanaan yang terdaftar di HAKI dalam proses pendaftaran, pemberian alat sebagai pendukung kegiatan UMKM, teknologi tepat guna berupa fitur penjualan ikan hias di portal web www.desaciseeng.web.id, artikel ilmiah tersubmit di Info Abdi Cendekia. Kemudian ada publikasi di beberapa media massa. Sekian dan terima kasih.